gini, saya tahu kalau Mas Dion itu memang sudah lama juga meninggalkan Mbak Ocha. Benar nggak Mbak? Saya percaya kok, saya tahu Mas Dion itu juga menghilang, meninggalkan Mbak begitu saja. Saya memang merasa bersalah banget Mbak sama diri saya sendiri. Ini saya lihat kayaknya di badan Mbak juga ada energi negatif ya Mbak ya. Mungkin, maaf ya Mbak, saya lihat Mbak kayak memakai ajian pemikat ya Mbak. Iya sih, benar memang iya Mbak, tapi semua itu nggak berfungsi buat saya atau Mas Dion. Ternyata dia meninggalin saya demi perempuan lain Mbak. Mas Dionnya setahu Mbak terakhir kemana bilangnya? Dia sudah pergi ke Kalimantan. Riza. Saat itu, saya langsung mengajak Mbak Desi untuk bergabung dengan kami untuk menjelaskan agar masalahnya menjadi clear, tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara Mbak Desi dan Mbak Ocha, dan ternyata Mbak Desi dan Mbak Ocha menjadi korban yang sama dari lelaki yang sama. Oke, kita datang ke sini bukan mau melabrak Mbak Ocha, kita ingin mencari tahu Pak Dion, tapi karena memang sekarang kondisinya juga Mbak Desi sudah tahu dan Mbak Ocha juga ngasih tahu ke kita kalau Pak Dion sekarang nggak tahu di mana, lebih baik Mbak Desi sama Mbak Ocha berdamai aja deh. Ya, yuk Mbak. Mbak Ocha. Mbak Desi saat itu langsung diam. Dia mungkin bingung apa yang harus dia lakukan. Marah tidak mungkin karena Mbak Ocha pun merupakan korban dari suaminya. Saat itu saya dan tim langsung memberikan saran kepada Mbak Desi dan Mbak Ocha untuk berdamai karena mereka menjadi korban suaminya, untuk bisa saling melepaskan dari apa sebetulnya yang terjadi. Jadi sekarang kita lebih baik benar-benar cari tahu nih Pak Dion ada di mana. Ya kan? Atau kita cari di rumahnya Pak Dion, di orang tuanya, bisa jadi Mbak. Ya, kita coba cari ke sana aja. Mbak Ocha, terima kasih banyak ya waktunya, maaf mengganggu. Mbak Ocha, terima kasih banyak, mohon maaf kami mengganggu, udah bikin ribut di sini. Mbak Ocha juga bisa hidup lebih baik, dilepas aja Mbak ya energi negatifnya. Saya yakin Mbak juga dapat jodoh yang lebih baik. Yang ada sudah terbuka fakta baru bahwa Mbak Ocha dan Mbak Desi sebagai korban dari Pak Dion. Di situ kami langsung pamit kepada Mbak Ocha dan kami mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitasnya. Tiga hari berselang kami pun kembali menuju rumahnya Mbak Desi. Saya telepon Mbak Desi. Kami sudah dekat dan akhirnya dia menjawab iya. Ketika kami sampai rumahnya Mbak Desi, lah saya langsung turun dari mobil. Tapi Mbak Mei tetap ada di dalam mobil. Halo Mbak Desi, gimana suaminya udah ada? Iya Mas, dia pulang tapi katanya ke rumah orang tuanya dulu Mas. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung ke rumah orang tuanya Mbak Desi aja ya. Mertuanya Mbak Desi atau orang tuanya? Orang tua. Oh suaminya. Oke ayo, yuk kita kesana yuk. Di dalam mobil, Desi dengan sedihnya bercerita bahwa memang betul Dion ini pulang, tapi tidak mau pulang ke rumahnya, tapi dia pulang ke rumah ibunya. Akhirnya kita memutuskan untuk segera pergi ke rumah ibunya. Benar marah ibunya gitu. Adik mau saya ceritakan Bu. Gak bisa. Ini siapa teman-teman kamu juga? Bu, Mas Dion butuh bantuan. Bu, saya mohon. Bu, saya mau ketemu Bu. Bu, mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan saya Rizal dan juga Bame dari tim Firasat. Sebelumnya Mbak Desi ini cerita kepada kami tentang keluhannya berumah tangga dengan Mas Dion yang akhir-akhir ini berubah Bu. Mas Dion menganggap Mbak Desi ini seperti gak ada. Makanya Mbak Desi meminta bantuan kami untuk menyelesaikan masalah ini. Saya gak percaya gitu-gituan. Bu, mohon maaf sebelumnya. Ini demi kebahagiaan rumah tangga anak ibu. Emang dia yang gak benar kok. Dia juga gak bisa kasih keturunan sama anak saya. Dan yang paling menyakitkan, ibunya berteriak-teriak mengatakan bahwa Desi tidak bisa mempunyai keturunan. Itulah menyebabkan suaminya tidak mau pulang ke rumah Desi, tapi pulang ke rumah ibunya. Terus terang saya sangat sedih ya mendengar hal itu, karena memang saya tahu
Dion ini bukan karena itu sebenarnya alasan dia punya perempuan lain. Sebelumnya kan ibu baik-baik aja sama Mbak Desi. Mbak Desi juga cerita sama kami bahwa ibu tuh mertua yang sangat baik. Betul ya Mbak Mei? Betul. Tapi sekarang kami melihat ibu jadi berubah seperti ini dan kami juga jadi aneh begitu. Kenyataannya, Desi datang ke rumah ibu dengan membawa sebuah ini. Apa tujuannya? Kalau dia memang kangen sama suaminya, datang sendiri. Kan biasanya juga Mbak Desi datang ke rumah ibu tanpa suaminya. Mbak Desi bilang katanya dia sering ke rumah ibu. Ibu menerimanya dengan baik, kan suaminya Mbak Desi tuh kerja di luar kota. Memang, dulu baik. Sekarang saya melihat anak saya berubah, berarti kan rumah tangganya ada yang gak beres. Makanya Bu, kami datang ke sini untuk membantu keluarga anak ibu untuk kembali harmonis. Tapi bukan berarti sama kalian. Mohon maaf sebelumnya, kami datang ke sini dengan Mbak Meni bisa membantu anak ibu yang tadi tiba-tiba kata ibu bayangkan sekarang jadi pendiam, murung, dan melihat Mbak Desi juga seperti tidak baik begitu. Ya itu kelakuan dari istrinya sendiri yang gak bisa membetah suaminya, akhirnya betahnya di rumah ibunya sendiri. Bu, tapi kan baru kali ini anak ibu pulang ke rumah ibu, biasanya kan pulang ke rumahnya Mbak Desi. Iya, gara-gara istrinya yang membuat dia jadi stres. Bu, gini Bu ya. Kami ini benar-benar ingin membantu Dion dan Desi. Coba tolonglah Bu, kasih kesempatan kita untuk masuk sebentar menjelaskan. Karena ini benar-benar ada kejadian tidak wajar, Bu. Memang, anak ibu jadi pendiam. Itu semua gara-gara ini. Bu, sebentar. Ibu nggak usah memihak seperti itu. Mungkin bisa jadi anak ibu yang salah. Mbak Desi menceritakan itu semua kepada kami, tidak curhat kepada ibu. Nggak mungkin, anak saya jadi nggak betah. Udah berbulan-bulan pergi keluar kota, harusnya yang dikangenin istrinya. Bu, permisi sebelumnya. Mbak Desi itu cerita kepada kami, kalau seandainya Mas Dion itu punya selingkuhan. Loh, orang dia kesana cari uang demi istrinya. Tapi kalau saya kebukti gimana, Mas Dion selingkuh? Ibu tetap mau nyalahin Mbak Desi? Saya nggak percaya. Ya udah, kalau memang ibu nggak percaya, nanti Bame bahkan buktikan semuanya, Bu. Tolong izinkan kami masuk dulu sebentar, Bu ya. Nggak enak, Bu, sama tetangga rame. Gimana, Bu? Tolong ya, Bu ya. Sebentar aja, Bu. Bu, mohon, Bu. Aku ingin ketemu Mas Dion, Bu. Tetap nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Dia sih benar-benar sampai memohon-mohon untuk bisa masuk. Dan dia ingin benar-benar mendapatkan penjelasan dari ibunya. Apakah benar Dion ini punya wanita lain? Gitu. Bu, permisi Bu, kami mohon untuk buka pintunya. Kami datang ke sini itu membantu ibu, membantu anaknya ibu. Nanti anak ibu bisa gila kalau lama-lama dibiarin, Bu. Bu, apa maksudnya? Anak ibu bisa gila? Bu, mohon Bu. Ibu kan juga tahu Bu, Dion tuh benar-benar berubah. Di pekerjaannya pun sekarang ada masalah kan? Dion cerita sama ibu, Bu, dia sekarang sedang pendiam, pemurung. Bekerja pun sudah tidak benar Bu, sekarang di sana. Saya tahu ibu juga orang pintar, kemarin kan ibu mau nanya kan masalah ini sebenarnya. Saya tahu ibunya pun merasa sedih dengan perubahan yang ada dalam diri Dion. Bahkan saya juga tahu kalau ibunya ini sempat mau ke orang pinter untuk menanyakan perubahan yang terjadi dalam diri Dion. Bu, izinkan kami membantu, Bu. Kasihan ini Dion juga sudah depresi sebenarnya. Tolonglah, Bu, jangan sampai dia punya pasangan lain dengan orang yang salah, Bu. Ini kan akibat istrinya juga. Bu. Anak saya jadi seperti itu. Di situ, Mbak Desi meminta tolong memohon kepada mertuanya untuk segera dipertemukan dengan suaminya. Akan tetapi, ibunya tetap menolak. Ibu kasihan nggak sama menantunya ibu sekarang? Mana Mas Dion, Bu? Aku mau ketemu, Bu. Bu, ayolah, Bu. Saya yakin ibu juga merasa. Saya yakin ibu hancur kok hatinya saat ini. Ibu sedih memikirkan perubahan Dion. Ayolah, Bu. Kita tolong Dion, Bu, ya. Bu. Izinkan kami membantu. Ya. Kalau tidak dibantu oleh kami sekarang, bisa fatal. Sebelum terlambat, Bu. Ya sudah, masuk. Kami memang diizinkan masuk, tapi ibunya menahan kami untuk tidak masuk belakang. Jadi kami menunggu di ruang tamu. Desi masuk ke belakang. Pak. Pak. Kamu ke sini. Kamu udah janji ke rumah, Pak, pulang ke rumah. Kenapa enggak pulang sih, Pak? Saya tidak suka sama kamu. Kamu enggak ngerti, Pak. Ini ada energi panas memang Zal sini. Ketika kami masuk ke dalam rumah, Bame kembali menerawang dan merasakan aura negatif di situ. Pantas saja perubahan sikap ibunya yang begitu drastis kepada Mbak Desi. Pada makan. Ini ada apa lagi rame-rame di rumah saya? Pada makan. Ini makan. Nggak berapa lama suaminya keluar nih sambil bawa nampan, isinya kue nastar gitu loh. Wah, ini udah benar-benar linglung nih suaminya nih, udah nggak wajar nih kejadiannya. Kamu ngerti nggak? Saya sudah tidak suka sama kamu. Pak, tolong posisikan dia. Mas, ya mas. Mas jangan ikut campur, ini urusan keluarga saya. Ini ada apa lagi? Ibu bisa usir mereka nggak? Saya pusing nih, Bu. Tenang, tenang.
Tenang, Bu. Pak, saya datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi saya datang ke sini untuk membuat solusi ke Bapak dan juga Mbak Desi. Dengarkan mereka, Pak. Dengarkan mereka. Apa yang mendengarkan? Saya udah gak suka sama kamu. Pak, saya mohon dengarkan Mbak Mika mau ngomong. Tolong pusing. Saya pusing, Bu. Mas Jun dengerin saya, Mas. Tolong, Mas, ya. Saya tahu memang Mas Jun ada hubungan dengan perempuan lain. Tapi hubungan Mas Jun dengan perempuan lain itu... Apa urusannya sama Mbak? Urusannya apa? Mas, ini dalam keadaan tidak sadar, Mas Jun. Tolonglah, Mas. Mas dengerin saya dulu. Ini saya juga lihat Mas Jun punya kalung nih kayaknya. Kalung apaan kalung? Aku aja deh. Mas Jun pakai kalung kan? Mas, coba dibuka kalungnya. Itu kalung apa, Mas? Mas, tolong dong jangan dicampur. Mbak, tolong dong, Mbak. Lihat, Mbak. Apaan? Kalung apaan? Kalung apaan? Dion ini berhubungan dengan perempuan lain ini karena ada energi negatif. Karena dia kena pengaruh bunda-bunda dalam keadaan tidak sadar gitu loh. Mas, sini. Bisa usir mereka gak? Usah, Pak. Sini dulu, duduk. Duduk dulu, Mas. Mas, Dion. Mereka, Pak. Ini ibunya mau ngomong. Kamu pakai kalung, coba, Nak. Saya gak pakai kalung, Bu. Coba, Ibu, coba Ibu pegang. Ini ibu kamu yang ngomong. Pak, Ibu pegang, Nak. Bisa disal terang dulu, Ibu pegang, coba, Mas, kasih ke saya kalungnya. Kasih ke saya, ya. Ini kalung biasa, Bu. Ini gak ada apa-apanya, Bu. Ibu yang minta, Enak, ya. Ibu jangan terpengaruh sama mereka. Mereka tuh pada bohong semua, Bu. Dia sayang gak sama Ibu? Iya, saya sayang sama Ibu. Iya, tolong. Kasih, Mas Jon. Buka kalungnya. Ibu yang minta. Ibu yang buka. Ini tidak ada apa-apanya, Bu. Tidak ada apa-apa. Mas Dion, kami mohon. Tolong dengarkan kata-kata ibunya. Mas, jangan ikut campur, Mas. Tolong, Mas. Ini saya tidak ingin. Masalah keluarga saya. Saya tahu. Ibu yang mohon. Ibu yang minta. Bu, tolong saya. Iya. Ibu yang buka, ya. Bu, jangan. Ini tidak ada apa-apanya, Bu. Iya, kalau tidak ada apa-apanya, Ibu yang buka. Ibu mohon. Ini tidak ada apa-apanya, Bu. Ibu jangan percaya mereka, Bu. Iya. Bu. Ini apa-apaan sih, Mbak? Tenang, Mas Jon, tenang. Wah, panas banget ini energinya, Bu. Emang ada kekuatan jahat di sini. Biar saya netralisir dulu, Bu, ya. Iya. Ibu, tolong usir mereka, Bu. Ini gara-gara kamu semuanya, Bu. Sabar. Rizal, kalau ini segera saya bakar di depan, ya. Iya, Bu. Saya bakar dulu kalungnya, Bu, ya. Bu, ada yang punya korek nggak? Cepetan dong. Awalnya tetap menolak. Akan tetapi karena bujukan seorang ibu, akhirnya suaminya Mbak Desi luluh. Dan akhirnya kalung tersebut dilepas. Ini reaksi ketika kalung yang tadi dipakai sama Pak Dion itu dibakar sama Mbak Mebo. Saya berusaha untuk membersihkan kalung itu. Di dalam terjadi reaksi pada diri Dion, jadi dia langsung berteriak-teriak kesakitan. Karena energi negatif yang ada di dalam kalung itu sedang berusaha saya bersihkan. Jadi itu langsung bereaksi dalam diri Dion. Aku gak apa-apa kan, Pak? Dia udah mulai lemes, Bu. Semuanya udah keluar pengaruh negatif. Tapi dia gak apa-apa, Mas. Iya. Pasti dia lemas sekarang. Karena tadi reaksinya pasti akan berdampak cukup keras. Karena pengaruh jahatnya sudah saya cabut tadi, sudah saya bakar. Oke, Pak Dion. Pak Dion sadar, Pak Dion. Sudah bisa melihat di sekelilingnya. Pak Dion, ini siapa? Ini siapa? Alhamdulillah. Maaf. Akhirnya di situ Pak Dion merasa begitu bersalah dan langsung memeluk istrinya. Dia meminta maaf kepada istrinya atas segala hal yang sudah dilakukan selama ini. Kami di situ merasa tersentuh bahwa memang benar Pak Dion itu sangat mencintai istrinya sendiri. Bu, kita pamit dulu ya, Bu, ya. Mas Dion, Mbak Desi, kita pamit dulu, ya. Jangan dijaga, ya, Bu. Banyak doa, Bu, ya. Sama-sama. Kami pamit ya, Ibu. Mbak Desi, Mas Dion. Semoga jadi keluarga yang terus harmonis, ya. Amin. Jaga, Mas, istrinya, Mas, ya. Baik-baik, ya. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik, Mas, ya. Ada sih. Ya, amin dulu, ya. Mari, Bu. Selamat malam. Malam. Dalam hidup rumah tangga itu, kalau keadaannya terpisah memang sangat berat. Apalagi ini karena kondisi yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi sebaiknya kita harus kuat iman dan harus bisa menahan diri dari godaan. Terima kasih, saya Maker Rose. Saya pamit dulu, sampai ketemu di Firasat episode berikutnya.